Bang Omen, ini kan ngeluarin lopet baru lagi. Ini namanya siapa ini? Avatar. Avatar. Baru konslet berapa minggu? Satu minggu, persisnya satu minggu jalan di lapangan sama plus satu minggu. Satu minggu itu udah jalan lapangan. Prosesnya dia ketemu jalan di lapangannya seperti apa? Hari Kamis di deck juga, hari Kamis itu tak coba latberan. Latberan biasa tak kasih pinggir, dia mau narik satu kali. Satu kali tembakan. Habis itu hari Minggunya tak mainin lagi, malah tambah enak. Malah langsung jalan lapangan. Gitu. Prosesnya dari awal itu seperti apa tuh? Prosesnya ya awal datang ya kayak gini, nggak, belum bunyi sama sekali. Giras kayak gini. Masih takut. Terus? Ya habis itu udah diinin aja, dibiarin aja, tahu-tahu kok tak kasih bawah pagi itu tak keluarin kok mau bunyinya jeda terus rapet, durasi juga tadinya cuma 20-25, sekarang alhamdulillah tembus 1 menitan. Kemarin kan sempat main di Seragen ya? Kemarin hasilnya gimana? Kalau hasil ya yang penting burungnya maksimal kerja, udah seneng aja. Yang penting burungnya kerja maksimal, udah senang banget toh. Ya burung-burung juga bagus toh yang lainnya. Berarti ini bisa dikatakan masih dalam tahap pencarian settingan. Iya. Settingan yang benar-benar enak dari segi power, durasi. Kayak gitu. Untuk Sultan Agung sendiri kan kalau di lapangan sama betinanya ya. Untuk avatar sendiri ini kok sendiri ini? Avatar belum tak bawa betinanya. Betinanya udah ada. Betinanya udah ada tapi belum tak bawa. Tawa kegantang tak coba, tak single dulu di lapangan. Ini berarti percobaan tanpa betina. Iya. Di lapangan. Iya. Berarti kemarin pas di Seragen juga seperti itu. Seragen ya. Kalau di Seragen dibawa, betinanya tak bawa. Apa karena main jauh? Main jauh ya, karena main jauh. Enggak berani toh. Kita cari amannya aja lah. Berarti posisi sudah itu ya, sudah kawin. Kalau ngawin belum, sampai sekarang belum ngawin. Iya, belum kelihatan ngawin. Jodoh juga baru kan, Mas? Nah, ibaratnya baru satu minggu, dia udah enak ibaratnya. Di rumah juga nggak bunyi sama sekali, kalau nggak dipisah sama untulnya itu. Ini jodoh yang keberapa? Apa baru pertama? Pertama. Berarti seumpama, mungkin beberapa hari ke depan belum mau kawin, apakah harus diganti jodoh lagi? Bisa jadi. Tapi kan kita belum tahu kedepannya seperti apa, gitu. Tak coba dulu, ini betina yang ini kayak gimana? Ini kan posisi belum tak masukin glodok, Mas. Belum tak masukin sangkar kotak. Masih sangkar bundar kayak gini. Sangkar bundar. Ibaratnya kan kita proses juga lama, pelan-pelan dari sangkar bundar udah enak, pindah ke sangkar kotak gitu. Emang harus bener-bener. Kadang di sangkar bundar enak, di sangkar kotak enak, di sangkar kotaknya aja, baloba belum tentu enak. Itu yakin. Tapi sama betina yang ini sudah akur? Udah akur. Aku yakin dimasukin langsung sangkar kotak, langsung kawin kok. Pasti kawin. Tapi kenapa kok belum dimasukin ke sangkar kotak? Ya belum, pelan-pelan toh. Kita cari enaknya lah. Cari enaknya dia biar mapan, kayak gimana, kayak gitu. Berarti istilahnya feelingnya jenengan sendiri untuk menuju tahap ke kandang kotak itu belum ada? Belum ada. Ini juga sangkar bundar nyaman, ngapain harus di sangkar kotak? Kayak gitu. Tapi ya balik lagi ke karakternya burung masing-masing, kayak gimana. Ya ini kan belum aja, belum tak masukin sangkar kotak. Rencana ya tak masukin sangkar kotak biar kawin, biar makin mapan, kayak gitu. Ibaratnya cukup pesat lah, ibaratnya burung cuma satu minggu kok konslet langsung jalan lapangan. Aku juga kaget, burung datang ke rumahnya kayak gini kok. Yang kayak gini. Takut itu real. Iya. Tapi kalau udah di lapangan mapan banget burungnya. Balikannya mana sih? Balikannya mana sih?
Terima kasih kawan-kawan walaupun timnas aksi ada luar biasa itu. Boleh lihat tidak usah masuk garis lancar. Silakan pemain dari luar garis lancar. Oke, biarkan juri menghitung hasil poin jagoan Anda. Nanti kita sampaikan juara 1, juara 3 dan kita sampaikan kejuaraan jagoan Anda. Super siaplah setelah lopet penarik standar ya, penarik kota-kota. Kembali saya ingatkan revisi jadwal di kawasan Buranipo dan di kawasan Net ya. Saya ingatkan kembali Buranipo naik menjadi sesuatu dan Net turun di sesuatu 14 menggantikan Buranipo ya. Kecuali campuran impor dan CDS, jadwal tetap sama. Kita lukis jadwal lainnya di kelasan perang impor, kita naikkan di season 10. Dan di kelas CDS, kita turunkan di season 14. Kita tunggu untuk penghitungan poin jadwal-jadwal terbaik Anda. 1, 2, 3, nanti kita sampaikan untuk poin Anda. Dan kita foto dulu. Kenari, standar bebas, ruang kali, silakan dipersiapkan.